ternyata isinya dasar ateis. Oke guys, let's have a video dari YouTube. Kita bantu Wandering Angel. Sekarang kita akan membuat konten sampah ya. Karena konten yang positif tidak mungkin dilihat orang masyarakat Indonesia. Asisten saya, ini ada ajudan yang membawakan barang, gak tahu alatnya apa. Dan sekarang kita akan membuat konten, yaitu konten untuk memecah kelereng. Kita tidak memecah persahabatan, tapi memecah kelereng. Apakah isi kelereng itu kertas, apa minyak, atau air yang lain? Mari kita coba. Oke, kita akan mulai memecah kelerengnya. Ini ada teman saya, asisten saya ya. Dia yang mau, ya. Dia namanya Ranu, dia membawa kelereng dan peralatan lain untuk membantu saya. Dan di sekarang kita ada di tempat pembuangan sampah ya. Karena konten ini konten sampah, kita harusnya konsisten ya. Konsisten. Ajudan. Cepat. Kan. Ya. Kelerengnya. Ini kelereng yang akan kita pecahkan. Ini kelereng yang akan kita pecahkan. Dan alat-alatnya ada palu. Untuk itu ya. Ini kampak. Oh ya, kampak. Ini kampak. Palunya palu, ini ya kampak. Kampak. Masih lagi. Cepat. Ini deh. Ini apa nih? Ini ya. Untuk membaca pala kau. Oh iya, kamu ini kurang ajar sama bos. Ini apa nih? Ini untuk memedang? Bukan, ini bukan memedang. Untuk apa ini? Untuk miris dasu. Miris dasu. Oh, ini kan kelereng gitu loh. Ya. Ada lagi enggak? Bentar. Oh, ada ini aja. Ini pip. Ada pantor. Berat sekali. Ya. Alah. Enggak berat. Alah. Biasa aja. Selanjutnya ini buat apa nih? Ini buat balang asu biar asunya kabur. Oh, nanti kalau jadi gak mengganggu kita buat balang asu ya? Ada asu yang lewat ganggu asu yang penting itu loh, tak bayar buat membantu saya. Oh, ini buat apa? Ini mengukur bagaimana caranya agar kelereng itu bisa terpecah belah. Kan kita ukur sedemikian rupa. Terpecah belah, seperti bangsa kita sekarang. Oh, seperti bangsa kita sekarang, terpecah belah ya? Terpecah belah. Ini bukan untuk mengukur umurmu yang sudah tidak lama lagi. Kita stay saja. Sebelum nanti kemarahan saya tersyuting untuk memukuli dia, kita stay saja video ini. Oke. Kita sebelum memecahkan palu ini, segala perbuatan kita itu akan lebih utuh jika kita berdoa. Betul. Dan menurut kepercayaan masing-masing sudah mulai. Kita akan mengecek apa isi dari kelereng ini ya. Apakah isinya air atau saudara? Susah nih sepanjang. Aduh, akurasinya harus tepat. Jadi mungkin diukur mungkin. Jadi diukur dulu. Itu harusnya. Kita harus minum dulu sih, mungkin kita harus minum dulu ya. Harus minum dulu. Karena kan enggak ada isinya. Sama aja, lanjut. Aduh. Kurang. Ternyata isinya ikut ke hancur, jadi kita harus balikin lagi, cair lagi. Jadi isinya enggak kelihatan sih. Ini kayak bubuk-bubuk narkoba. Bubuk narkoba ya. Mungkin ini bisa terobosan baru kita ya. Narkoba dari kelereng. Enggak gini. Ini untuk memecahin itu sebenarnya gampang. Indonesia tuh pecah karena rasis ya. Mungkin kita harus pecahkan ini dengan rasis. Dasar ateis. Oh. Oh, enggak pecah.
berarti? Tidak pecah. Mungkin dia terbuka. Mungkin open minded. Tidak mudah tersinggung. Ya, tidak mudah tersinggung ya. Susah sekali ya. Susah sekali. Kamu bantu mantu kamu ini. Kalau kamu taruh lagi sini, taruh sini lagi. Isinya belum aktif juga. Oh, itu isinya. Artinya isinya ikutan hancur. Aduh, enggak hancur lagi nih kayaknya. Ini tetap isinya tetap kaca kayaknya. Enggak daun sih. Mungkin kalau kita kan tahunya ini daun ya. Enggak daun sih. Bisa coba halal-halal. Oh, ini daun sih dekat dulu. Ini yang besar ya. Ini yang besar ya. Coba yang besar. Kita cukur sedikit ini cukur dulu ya. Cukur dulu. Oh, enggak. Salah. 2 cm, jadi 2 dikali pi kuadrat kali n itu harusnya 6 kali pukulan. Harusnya 6 kali pukulan. Cara hitungan matematika. Cara matematika dan sosiologi. 1, 2, 3, 4. Mana nih? Kamu ini harusnya kan nih, mana nih? Cari. Bantu saya apa enggak sih? Jadi 3 kali ya? 3 kali udah, 3 kali. 4, 5, 6. Hitungnya salah. Kita harus mengakan palu tor ya. Palu tor. Iya. Saya punya palu baby sih sebenarnya. Oke, itu lanjut ya. Kita rumah sakit dulu. Siap. Yuk. Masih bertahan, Bung. Masih aman. Itu siapa tuh? Oke, Engs, kita gagal. Walaupun kita tahu sebenarnya isi kelereng itu bukan daun ya. Tapi tetap kaca tapi warna gitu. Tapi masih ganjel. Ini belum bisa yang besar. Gimana ini ajudan? Kita butuh alat lagi yang mempunyai damage Infinity. Oke, saya tahu. Kita upgrade ini yang lebih baik. Di upgrade. Bagaimana? Setuju. Ah. Alah. Nah, ini apa yang memasang yang bisa menghancurkan kelereng dengan tidak perlu memakai motor, tidak perlu memakai alat apapun, tapi dengan ini tidak bisa. Keyakinan ajudan saya ini, ajudan saya ada di ambang pemecatan. Kalau gagal langsung dipecat ya pastinya. Oke, kita akan aktifkan semua ya, kita cek dulu. Oke, kita cek ya. Bos Win. Aduh, asisten, bos. Sepertinya kelerengnya tetap hancur. Kelerengnya tetap hancur, tapi badan kita ikut hancur. Iya, badan kita ikut hancur semuanya. I can feel my legs. Oke, Engs, itu saja videonya. Jadi isi kelereng itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Kami mau ke rumah sakit. Ajudan, ini bantu ajudan. Dan ini kan juga dia dan. Nah, dan. Oke, Engs, asisten saya tadi mati. Sekarang ganti yang baru. Ganti saya. Ya mungkin dia nanti akan jadi korban selanjutnya. Amin. Dan ini masih tangannya juga korban. Dia ginjalnya juga kena. Dan saya ini tulangnya juga kena. Rabies. Ya. Habis. Dan mungkin episode selanjutnya kita akan memecahkan kelereng ini. Kita isinya sudah tahu sebenarnya, tapi kita masih ingin menghancurkan ini. Enggak tahu kita mau menggunakan tank atau apa ya. Oke, karena ini levelnya terlalu tinggi, yang tadi masih kecil. Sekarang sudah bertumbuh dewasa. Bertumbuh dewasa ya. Oke, itu saja video dari kami. Stay noble first, improve, adapt, overcome.
Bye. Peace. Enggak usah, enggak usah. Peace. 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 Peace.